Mantan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan berpamitan. Dia memberi sinyal tak akan maju di Pilkada Bandung Barat 2024, hal itu disampaikan Hengki Kurniawan melalui akun Instagram Hengku Kurniawan. Dalam unggahannya, dia mengaku mendapat tugas baru dari partainya, PDI Perjuangan, Jumat lalu, tanggal 21 Juni 2024, saat mendampingi Ibu Ketum Megawati ziarah kubur di makam Bung Karno Kota Blitar. Saya mendapat arahan serta penugasan dari Mas Hasto dan Mas Jarot untuk maju di Pilwali Kota Blitar, tulis Hengki Kurniawan dikutip pada Senin, 24 Juni 2024. Dia siap menjalankan tugas baru yang diberikan PDIP. Maju di Pilwali Blitar seperti pulang kampung ke tanah kelahirannya, meski sebelumnya menjabat sebagai Bupati Bandung Barat. Tugas pengabdian dimanapun apalagi di kampung halaman, siap. Saya jalankan, tulisnya lagi. Politikus yang juga mantan aktor tersebut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hengki Kurniawan meminta doa restu dan dukungan kepada masyarakat Kota Blitar untuk melanjutkan tugasnya mengabdi. Sementara itu, pengganti Hengki Kurniawan dari PDIP untuk maju di Bandung Barat, ada nama Pamriadi yang dikabarkan mendapat restu dari Megawati untuk maju di Pilkada Bandung Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.